Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Rabbi surah sadri wa yashir amri wahlul hlul uqdatan min lisani yabqahu qawli amma ba'du Puji syukur, Alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan hadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua. yang mana pada sampai saat ini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan. Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam tausiah Ramadan online melalui media Kibar UK 2015. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang mana beliau adalah nabi yang membawa syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di ahud di ayaumil akhir. Amin. Jamaah kibar yang dirahmati Allah, dalam tausiah kali ini, marilah kita menjadikan bulan Ramadan sebagai sarana check up iman. Dapat tiga poin check-up. Yang pertama, check-up niat. Yang kedua, check-up cara. Yang ketiga, check-up sekeliling kita mengenai check-up niat di hari sepuluh, hari kedua ini, marilah kita niatkan untuk meminta ampunannya dari dosa kecil dan dosa besar. Di antaranya lagi adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda Salat wajib lima waktu, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya dan puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya akan menghapus dosa-dosa di antara kedua waktu tersebut selama ia menjauhi dosa-dosa besar. Hadis Riwayat Muslim nomor 233 Yang kedua, check up cara. Sahabat kibar, untuk menghapuskan dosa besar, memerlukan taubatan, nasuha, atau taubat yang sungguh-sungguh dan tulus. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah." Kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha niscaya, Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. (Quran, Surat At-Tamrin, Surat ke-66 Ayat 8) Yang ketiga, check up sekeliling kita. Mari mempelajari sekitar dalam hal ini beberapa momen berikut mencek up kepedulian saya terhadap lingkungan. Yang pertama, hikmah sabar. Saat saya melihat tayangan di salah satu media di kawasan padang rumput di Afrika tentang tiga orang yang bersabar menunggu Jatah daging di saat gerombolan lima ekor singa sedang memakan daging kerbau, ketiga orang ini dengan sabarnya mengamati sampai mereka yakin bahwa segerombolan singa tersebut cukup kenyang dengan santapan dagingnya setelah merasa yakin. Saatnya ketiga orang dengan langkah tenang mendatangi segerombolan singa untuk mendapatkan bagian daging kerbau, dan subhanallah, gerombolan singa tersebut memberikan kesempatan kepada ketiga orang ini untuk mengambil bagian dagingnya. Hikmah dari kisah ini, sudahkah kita bersabar? Apakah barang yang kita ambil sepenuhnya hak kita, ataukah ada hak orang lain? Yang kedua, hikmah peduli sesama di saat membaca. Email masuk dari sahabat Ihsan mengenai kesempatan donasi iftar untuk saudara kita di Indonesia. Saya merasa ini kesempatan yang baik bagi kita untuk merayakan kebersamaan berbuka puasa bersama, walaupun sekarang kita sedang di Inggris. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Huzaimah bersabda Meriwayatkan Barang siapa yang di dalamnya di bulan Ramadan Memberi iftar kepada orang yang berpuasa Niscaya Hal itu akan menjadi sebab ampunan dari dosa-dosanya Dan pembebasan dirinya dari api neraka, sahabat Kibar mengakhiri tausiah ini. Kita, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri, khususnya, dan mengajak rekan-rekan Kibar, sudahkah kita ringan tangan? Untuk membantu saudara-saudara di kala kesulitan tanpa melihat agama, ras, dan bangsa, terakhir marilah kita membaca doa akhir majelis bersama-sama. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته